Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha shay'a wa sayadzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita awali khutbah hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerah yang diberikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, termasuk nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat dengan harapan mudah-mudahan yang kita kerjakan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Selaku khatib hari ini, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan berusaha melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yakinlah, perintah Allah kalau kita kerjakan pasti akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau larangannya juga kita kerjakan, dalam arti tidak kita tinggalkan, maka balasan Allah juga pasti akan terjadi pada kita. Karena itulah sering diingatkan oleh kita, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim. Artinya tetap dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, tadi diumumkan, disampaikan oleh pembawa acara bahwa judul khutbah hari ini adalah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita sekarang berada dalam suasana memperingati Maulid. Kemarin adalah libur nasional, adalah libur maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Beliau adalah teladan dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang sahabat-sahabat beliau sering tidak percaya dan tidak yakin kalau saja Rasulullah itu tidak berada di tengah-tengah mereka. Pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah waktu itu sedang terbujur kaku, telah meninggal dunia di rumah putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba muncul Umar bin Khattab sahabatnya dengan pedang terhunus. Ia katakan, siapa yang berani Muhammad wafat akan kupenggal batang lehernya. Seolah-olah Umar bin Khattab belum tahu dan tidak yakin bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, yang berani menghampiri dan mendekati sahabat Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, dia katakan kepada Umar, wahai sahabatku Umar, saya paham, saya mengerti perasaanmu, tapi bukankah ketika beliau berada di tengah-tengah kita, beliau pernah membacakan ayat ini, lalu kemudian ayat itu disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian dibaca oleh Umar. Memang waktu itu Al-Qur'annya belum tertulis sebagaimana kita saat ini. Dibaca, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Wa ma Muhammadun
Sesungguhnya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sesungguhnya telah wafat, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata aw kutilan qalabtum. Apakah kalau dia wafat atau dia dibunuh, kamu berbalik menjadi orang yang murtad dan seterusnya. Ayat dibaca oleh Umar dan kemudian Umar menangis. Pedang yang ia pegang pun jatuh. Dia merasa ternyata orang yang selama ini dia hormati, dia banggakan, ternyata meninggal dunia. Dalam kondisi seperti itu, maka tampillah Abu Bakar As-Siddiq. Dia umumkan kepada seluruh hadirin yang ada waktu itu. Beliau katakan, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, man kana ya'budu Muhammadan, yang menyembah kepada Muhammad, sekarang Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budallah, tapi yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah hidup dan tidak pernah mati. Seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq ingin menginformasikan bahwa yang selama ini menyembah kepada Muhammad, Muhammad telah wafat, dia adalah manusia biasa, tapi yang menyembah kepada Allah, Allah adalah kekal abadi dan dia adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat dalam beberapa hal, antara lain dalam bidang akidah. Bagaimana Rasulullah mengingatkan, mengajarkan kepada kita, rawatlah akidah ini dengan baik. Karena pada waktu itu memang orang sering menyembah kepada hal-hal yang tidak pantas disembah. Maka Rasulullah hadir, dia mengingatkan, kul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa, hanya kepadanya kita meminta. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan seterusnya. Mengajarkan kepada kita memiliki akidah yang baik, dan akidah yang seperti inilah yang harus kita teruskan, kita bangun, dan pada akhirnya kita pun juga ingin wafat dengan membawa akidah yang benar. Karena itulah Rasulullah mengingatkan kepada kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapannya nanti terakhir, kemudian dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, tapi itu statement Rasulullah, begitu gampangnya. Tapi itulah bagaimana kita membangun akidah itu dengan baik. Karena akidah itu Rasulullah disampaikan, al-iman yazid wa yanqus. Iman ini kan kadang-kadang mengalami pasang surut, kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, kata Rasulullah. Iman itu bisa bertambah karena ketaatan, karena keimanan, kepatuhan kita, tapi dia bisa berkurang karena mungkin ketidakpatuhan dan ketidaktaatan kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa beliau adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh, ada teladan yang baik bagi kamu. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, bagi orang yang banyak mensyukuri setiap karunia yang diberikan oleh Allah. Wal yawmal akhir, dan mereka yang yakin akan hari kiamat. Wa zakarullaha katsira, dan mereka yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, di dalam membangun akidah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga kepada kita bahwa betapa nilai-nilai akidah itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membangun dan mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Karena itulah Rasulullah menggambarkan, berikanlah pendidikan agama kepada anakmu sejak dini. Al-bait madrasatul ula, rumah itu adalah sekolah yang pertama. Bahkan karena sekolah yang pertama, maka didiklah mereka dengan agama. Karena itulah Rasulullah pesankan, yaitu allimu auladakum, mereka, ajarkanlah mereka. Adibu auladakum, didik anak-anakmu. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun.
wadribuhum alaihi wa hum abna'u 'ashrin, dan pukul ketika mereka umur 10 tahun dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Termasuk ini penanaman nilai-nilai akidah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Maududi pernah menggambarkan bahwa betapa pentingnya nilai iman ini. Tauhid is the bedrock of Islam. Its foundation, its sin. Bahwa tauhid ini atau akidah ini menjadi dasar fundament daripada setiap Muslim. Dan apabila ketidakadaan keimanan ini, maka mereka bisa saja melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah di bidang akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam saat ini kita berada pada, orang mengatakan adalah bulan-bulan politik. Bahkan orang pun mengatakan adalah tahun-tahun politik. Di mana kadang-kadang omongan yang bisa membuat orang cepat tersinggung dan seterusnya. Bisa menimbulkan perpecahan di antara orang-orang yang melakukan hubungan yang sudah baik. Itu bisa berantakan hubungan itu. Karena dipicu oleh karena akhlak yang tidak baik. Karena itulah Rasulullah memberi contoh kepada kita. Bagaimana beliau ketika pamannya Abu Thalib dan kemudian istri tercinta pun juga sudah wafat dalam kondisi kota Mekah yang tidak memungkinkan untuk beliau berdakwah dengan baik, maka beliau ke Taif untuk menyampaikan dakwah itu karena beliau yakin masih ada saudara-saudara beliau yang ada pertalian darah di Taif. Tapi apa yang terjadi? Di Taif dakwah beliau disambit, artinya tidak disambut dengan baik. Bahkan Rasulullah diperlakukan tidak manusiawi di kota Taif itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah dan kemudian dilempari batu, kemudian didatengin oleh malaikat, wahai Muhammad, perintahkan aku agar bukit ini aku angkat. Dalam riwayat ada yang mengatakan perintahkan aku agar bukit ini aku rapatkan, biar untuk menghimpit orang-orang yang telah menyakitimu. Tapi Rasulullah yang memiliki perangai dan akhlak yang baik, beliau katakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau tidak merespon dengan melakukan-lakukan saja, tapi beliau bahkan mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka petunjuk, beri mereka hidayah. Karena mereka melakukan ini karena ketidaktahuannya. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih punya optimisme. Mungkin sekarang orang tuanya, mungkin sekarang anaknya, tapi mudah-mudahan tahun-tahunnya akan datang, cucunya atau cicitnya atau generasi sesudahnya yang akan beriman kepadamu ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, nilai-nilai akhlak yang dibangun ini, maka di dalam Al-Qur'an pun disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki perangai, memiliki akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita mampu untuk selalu merawat keimanan kita sekaligus juga nilai-nilai akhlak kita dengan baik, sehingga suasana Indonesia insyaallah menjadi suasana yang aman, suasana yang damai, yang memang itu yang selalu kita harapkan insyaallah. Dan kemudian yang ketiga, keteladanan Rasulullah dalam bidang sosial. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginfokan kepada kita bagaimana menjaga nilai-nilai sosial itu terjadi di masyarakat kita. Beliau pernah menggambarkan ma'amana rajulun bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila janibih. Tidak sempurna imanmu, kata Rasulullah, kamu bisa tidur pulas karena perutmu kenyang, tapi ada saudaramu yang tidak bisa tidur karena perutnya dalam keadaan lapar. Artinya nilai-nilai sosial yang dibangun oleh Rasulullah. Karena itu ketika kita membuka sejarah Rasulullah di awal-awal hijrah, bagaimana beliau yang tadinya namanya menjadi Yasrib kemudian menjadi Madinah Al-Munawwar, yang dulu namanya adalah Yasrib. Dan ketika Rasulullah berada di Yasrib, yang dibangun pertama itu adalah masjid. Padahal Rasulullah kalau ingin membangun rumah pribadi mungkin akan dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, tapi beliau tidak melakukan itu. Ma'asyiral muslimin, bagaimana beliau mempererat hubungan antara muhajirin dengan orang-orang ansar. Muhajirin adalah orang-orang yang dari Mekah menuju ke Madinah, ke Yasrib waktu itu. Dan kemudian orang-orang ansar adalah penduduk kota Madinah
yang membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Direkatkan hubungan itu dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nilai-nilai persaudaraan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menginfokan kepada kita juga bahwa lakukanlah salat itu dengan berjamaah karena ada nilai plus, ada nilai tambah yang bisa didapatkan dari kita melakukan salat berjamaah itu. Makanya Rasulullah mengingatkan salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah, bahwa salat berjamaah itu lebih utama dan lebih afdal daripada salat sendirian 27 pahala yang kita dapat. Subhanallah. Kalau ini kita biasakan dan kemudian di samping juga berjamaah, itu adalah nilai pahala, tapi adalah hubungan yang kita bangun dengan di samping adalah hablum minallah, tapi di sini adalah hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Karena itulah di dalam Al-Qur'an Allah juga mengingatkan kepada kita untuk bagaimana membangun kerekatan itu dengan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah ketika terjadi perselisihan di antara keduanya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat contoh dan keteladanan beliau, mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita, sehingga insyaallah Indonesia tercinta, kita selalu berdoa pada Allah agar diberikan negeri yang baldah, negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldah yang baik kemudian yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah kita hari ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir batin, sehat wal afiat, dapat melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya, dan kemudian dijadikan rumah tangga kita insyaAllah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-jabbaril azim al-qaharil qadim al-ghaffaril rahim alladhi azama an tuhita bihil awham wa azzafa la yudrik wa la yuram ahmaduhu ala ma jallalana minan ni'am wa jannabana minan niqam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala muhammad sallallahu alayhi ma adaa dahrun wa adlam wa a'la mahallahum yawm ash-shafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى البقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami juga mohon ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kasihani mereka ya Allah sebagai mana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil. Tuntun perjalanan hidup kami ya Rabb, agar berjalan pada jalan lurus terpuji yang Engkau ridai, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Kabulkan doa kami ya Allah,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.